saya rasa setiling nilai tadi ke Pramisa. Bagus, cuaca bagus, kondisi landasinya juga bagus. Kemudian instrumen yang kita coba tadi secara keseluruhan semuanya kita coba dalam kondisinya normal dan bagus. Untuk obstacle yang itu gimana, Kak? Obstacle-nya yang di sebelah kiri karena siang hari, jadi kita masih agak jauh tadi. Untuk malam hari pun juga saya rasa juga masih jauh dan safe untuk pendaratan. Untuk pengereman sendiri, Kak, dibanding dengan di Adi Sucipto gimana? Pengereman kalau di sini kan landasannya panjang, jadi kita separuh sudah berhenti, kebetulan kita juga tidak full hari ini, ada beberapa tidak ngerem, rem, tidak ngerem, rem sedikit pak, sedikit rem lah. Ada crosswind kan? Crosswindnya tadi dari arah laut 5 knot tidak terlalu berpengaruh buat kita. Terganggu nggak? Tidak masalah.
kesannya. Kalau dari sisi bandaranya kan obstacle-nya sedikit, nggak terlalu crowded juga. Terus permukaan landasannya juga udah standar internasional kan, udah mulus. Perjalanannya berapa menit? Dari Jakarta ke sini tadi 1 jam. Pas 60 menit ya? Ini membanggakan ya bagi kami, terutama Angkasa Pura I, bahwa hari ini betul-betul disaksikan ada pendaratan ya dari jenis pesawat Airbus 320 Citylink ya. Alhamdulillah tadi dari mulai final approach sampai dengan touchdown, kemudian parkir, semuanya tadi Captain Pilot menyatakan mulus dan standar internasional. Artinya ini membanggakan bagi kami juga, dan kami menyatakan selamat ya, hari ini sudah dilaksanakan proving flight. Dan untuk next, saya kira karena sudah dilaksanakan pendaratan pertama ini, insyaallah sesuai dengan keinginan dari Citylink, tanggal 6 sudah dimulai penerbangan dan daily tiap hari, kemudian nanti juga akan disusul oleh Lion Group. Mudah-mudahan ini awal yang baik buat kita ya. Jadi kalau yang internasional belum jadi Pak? Ya internasional belum, karena kami mendapat arahan dari kementerian atau dari Bapak Menteri bahwa kenapa harus domestik dulu, karena pada saat nanti ini kan menjelang lebaran. Jadi 10 hari menjelang lebaran ini ada penambahan rute-rute baru, yaitu penambahan untuk angkutan lebaran.